Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini bertanya tentang apa hukumnya mendoakan keba kebaikan, mendoakan kebaikan untuk kerabat atau saudara yang non Muslim, masya Allah. Baik, ada mungkin begini, mungkin ada seseorang yang mempunyai saudara non Muslim, atau mempunyai sahabat non Muslim, atau mempunyai kerabat kerabat dekat yang non Muslim entah itu agamanya Nasrani, entah itu agamanya Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Lalu kita berusaha untuk mendoakannya. Bagaimana dalam hal ini? Kita lihat dulu ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairata ta radhiyallahu anhu kola kola Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ista'dan tu Rabbi an li ummi falam ya'dan li Wastadan tuh an azuro kubroha faadzinali rawahu muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda aku ini pernah minta izin sama Allah untuk minta ampun terhadap ibuku nah ibunya Rasulullah ini kan non muslim karena masuk kepada masa-masa fatrah masa-masa kosong gitu ya dari kenabian masuk dalam masa-masa itu. Jadi dianggapnya ya non muslim memang gitu kan. Dan dia dan Allah gitu tidak mengizinkan aku untuk beristighfar, meminta ampun kepada kepada Allah untuk ibuku. Allah tidak mengizinkan. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, tidak diizinkan oleh Allah dalam hal ini adalah beristighfar. Karena kenapa? Istighfar itu adalah hak Allah untuk siapapun. Jadi bukan berarti Allah kemudian tidak mengampuni ibunya Rasulullah, bukan begitu. Tapi ini adalah murni hak Allah. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Jadi Allah melarang Rasulullah untuk meminta ampun untuk ibunya. Karena kenapa? Ibunya ini dalam masa fatroh. masa kekosongan dari apa namanya? Dari kenabian, begitu kira-kira. Dari risalah. Maka belum belum sampai kepadanya dakwah Islam. Barangkali demikian, Allah alam. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya dalam sabda Rasulullah wa Kemudian aku meminta izin kepadanya untuk menziarahi kubur ibuku dan aku diizinkan. Kata Rasul, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini ada tertera dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini Rasulullah selain tidak mendoakan, ya, tidak mendoakan kepada orang-orang non Muslim, yakni tidak mendoakan apa namanya istighfar ataupun minta ampunan, Rasulullah juga melarang kita untuk memulai salam. La tabda'ul yahuda wal ya, janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka sekalipun Rasulullah mengurus mengirimkan surat kepada raja-raja kafir dengan salam, namun salamnya tidak sama dengan salam kita. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan seperti itu, tapi bunyinya adalah assalamu ala manittaba'al Keselamatan, atas semoga keselamatan terhadap orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Ini doanya Rasulullah. Nah, lantas dari hadis-hadis ini tidak lantas bermakna kita kemudian diharamkan secara mutlak mendoakan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang non-Muslim. Kenapa para ulama menjelaskan hadis ini? Kesimpulan hukumnya dari hadis-hadis ini adalah: pertama, dikatakan bahwasanya mendoakan kebaikan duniawi, mendoakan kebaikan duniawi untuk orang-orang non-muslim, untuk sahabat-sahabat kerja kita, untuk saudara-saudara kita yang non-muslim itu diperbolehkan. Kebaikan duniawi, semoga engkau sehat, semoga engkau bertambah kaya, semoga engkau e, semakin apa namanya bertambah rezekimu itu boleh karena untuk kepentingan duniawi, kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi doanya diperbolehkan. Yang kedua, mendoakan hidayah, terutama ya mendoakan hidayah selama orang kafir itu masih hidup, maka ini sangat dianjurkan. Ya semoga engkau mendapatkan hidayah. Atau dalam diam-diam aja kita, atau dalam diam kita kita mendoakan saudara kita ya Allah berilah saudara apa saudaraku itu hidayah karena dia orang yang tidak mengetahui tentang hidayahmu maka sampaikanlah hidayah kepada hatinya. Semoga dia bisa mendapatkan hidayah dan masuk kepada golongan di antara golongan umatmu yakni umat Islam. Misalkan seperti itu. Itu diperbolehkan sepanjang dia masih hidup. Yang ketiga, memberi dan memulai lafaz salam seperti assalamualaikum itu tidak diperkenankan bahkan diharamkan. Yang keempat, nah ini yang menjadi poin kunci yakni meminta, berdoa, istighfar, berdoa meminta ampunan. Berdoa meminta ampunan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang non-Muslim, baik dalam keadaan hidup atau ketika mereka sudah meninggal, ini yang di, tidak diperkenankan. Mengapa Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk meminta istighfar, meminta ampunan untuk ibundanya? Kita tidak memahami hadis ini dengan makna. Allah tidak mengampuni ibunda Rasul, bukan, tapi Allah mempunyai hak prerogatif, masalah ampunan, entah diampuni atau tidak, karena ibunda Rasulullah hidup di masa-masa di luar kerosulan. Sementara orang-orang ya, orang-orang yang hidup di masa di luar kerosulan saja tidak boleh dimintakan istighfar apalagi orang-orang yang memang sudah menyekutukan Allah. Jangan diistighfarkan karena kenapa? Sudahlah itu hak Allah dan memang sudah menjadi ketentuan dan ini penjelasan para ulama dan menjadi ijma'nya para ulama bahwasanya mendoakan ampunan, memintakan ampunan, kepada dari Allah untuk saudara-saudara kita yang non muslim itu tidak diperkenankan bahkan ada yang berpendapat diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi jawaban untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.